Kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Vio Sindes. Gak kerasa nih udah 90 menit kita semua memberikan informasi dan juga tausiah-tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Zaoki. Kiranya kesimpulan untuk hari ini dengan tema Hoki Bikin Happy. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan ayat tentang ujian yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah memberikan sebuah kalimat wabasysyiris shabirin, sungguh beruntung atau selamatlah untuk orang-orang yang selalu bersabar atas takdir Allah. Kita beruntung karena ada Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tempat memohon perlindungan, tempat bersandar yang tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Allah. Kita beruntung karena kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh perkataan dan perbuatannya. Kita beruntung karena kita memiliki Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup-hidup kita agar mengarahkan kita untuk nanti pada akhirnya kembali lagi pada Allah, melakukan, menjalankan segala kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi, untuk seluruh yang sudah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita adalah orang-orang yang beruntung. Salamun qolami rabbir rahim. Inilah kita mendapatkan keselamatan. Ingat, rujukan kebahagiaan, keberuntungan itu adalah tertuju pada akhirat. Buat apa kita bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat? Dan betapa beruntungnya kita jikalau setiap urusan itu diarahkan ke akhirat sehingga kita mendapatkan keberuntungan bukan hanya di dunia tapi keberuntungan di akhirat. Maka tiga rujukan dari doa sapu jagat. Apa itu? Berikan aku kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat dan jauhkan dari siksa api neraka. Insyaallah kita akan meraih keberuntungan-keberuntungan itu. Amin. Sekali lagi terima kasih Ustaz Maulana, Ustaz Zawaki dan juga Ustaz Syam atas tausiah-tausiahnya pada pagi hari ini. Terima kasih buat bintang tamu kita. Mungkin ada Yugo dan juga Lodia boleh bergabung ke tengah. Boleh tepuk tangan untuk bintang tamu kita. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Nas. Terima kasih buat teman-teman buat dari Al Jawahir ya. Betul ya, terima kasih. Kemudian juga terima kasih dari untuk jamaah IWSS ya. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Iya, baiklah mudah-mudahan semua tausiah hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk diamalkan. Akhir kata saya Rizky Kinos pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan kenangan merasa cukup.